Demikian juga saya pernah ketemu kawan saya juga masuk Islam gara-gara hadis ya. Dia bilang, Ustaz, saya dulu sekolah di sekolah sekolah agama lain. Kemudian saya baca hadis Nabi, saya heran kok ada disebutkan an fulan dari fulan dari sahabat, dari Nabi. Sementara saya buka dalam kitab suci yang lain, tidak ada begitu-begitunya. Ini buat apa ini sanad? Ternyata dia tahu sanad ini untuk membuktikan keautentikan suatu hadis. Bahwasanya hadis yang diucapkan oleh Nabi itu diriwayatkan oleh orang-orang. Dan orang-orang ini ada biografinya. Kalau ternyata dia dusta, sudah hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Kalau dia tidak dusta, dia rajin sholat, tapi hafalannya tidak beres, tetap dhaif. Jadi tidak semua orang rajin sholat kemudian fikoh ya. Terkadang rajin sholat, rajin baca Quran, tapi kalau cerita nambah-nambahin ya. Dalam hadis tidak dipakai orang seperti ini. Harus benar-benar dia soleh dan hafalannya kuat, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ternyata dalam Islam ada seperti ini. Muhammad SAW bersabda, ada sanadnya. Sehingga dengan demikian seorang bisa menilai hadis ini sahih atau dhaif atau palsu. Dan diketahui derajat hadis ini untuk diterima, diamalkan atau tidak. Dia buka kitab suci-nya, tidak ada seperti itu. Berkata si fulan, tidak tahu mana sanadnya, mana jundrungnya, tahu-tahu muncul aja berkata fulan, berkata tanpa ada sanadnya. Gara-gara hal itu akhirnya dia pun masuk Islam. Ada seorang juga dari agama lain masuk Islam juga apa? Gara-gara dia baca ya salasami'ati sininan wasdadu tis'a. Ya. Salasami'ati 309 tahun tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Ya. Dia baca Al-Quran bahwasanya Ashabul Kahfi tidur dalam goa 309 tahun. Kenapa dia masuk Islam? Dia baca dalam berbagai terjemahan Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang lainnya, dengan terbitan tahun sekian, tidak berubah, semuanya 309. Dia bandingkan dengan kitab suci yang dia miliki, ternyata setiap dekade ada perubahan. Ada perubahan lafal, ada perubahan terjemah, akhirnya buat dia masuk Islam. Waktu ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Kata dia, saya tidak masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam diri saya. Masya Allah.